ke masyarakat yang ini. Kunci yang kita buka, semuanya masih tersegel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
tindakan tegas akhirnya dilakukan oleh petugas dari kepolisian, mengingat masa tidak mau membubarkan diri. Tampak terlihat. Maju rakyat, maju rakyat. Tanya Mbak sejauh ini sampai tahapan besok kita penetapan pasangan calon tanggal 23, kita tahapannya internal, kemudian di tanggal 24 September kita kemudian nomor 2. Jadi nanti kita undang pasangan, tapi undangan ini kan kita menyelesaikan pengamanan atau simulasi selam kota yang tadi dimaju oleh di mana dalam simulasi ini seperti yang tadi kita saksikan bersama, yaitu bagaimana kesiapan Polri dalam hal ini dibantu oleh TNI untuk melakukan pengamanan pilkada serentak nantinya. Tadi dari item yang mulai dari situasi hijau, situasi kuning sampai situasi merah sudah kita peragakan, dan dari hasil peragaan tadi tentunya TNI Polri siap mengamankan pilkada tahun ini langsung. Untuk personil yang dilibatkan dari personil Polri sendiri 776 yang dibantu dengan nanti TNI Polri dan dalam pengamanan, dan begitu juga ada BKU juga ya dari Polda untuk